Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apa itu yang disebut Demon Berserk yang haus darah? Mereka adalah iblis terkuat di antara iblis berserk, dan perbedaan mereka jika dibandingkan dengan iblis berserk dasar, adalah bahwa mereka mencapai tingkat ke-6 kultivasi. Mereka adalah tipe iblis yang langka, hanya menggunakan serangan fisik untuk bertarung. Kata-kata Lin Xin ini digunakan untuk menggambarkan sisi Masian, dia akan relatif lebih cocok untuk menggambarkan Demon Berserk haus darah, karena mereka benar-benar penuh dengan otot. Namun, tidak peduli betapa berbedanya kelemahan dari Demon Berserk yang haus darah, yaitu, bahwa mereka tidak mampu melakukan serangan jarak jauh ataupun serangan sihir. Mereka berada di ujung penggerak dari tingkat ke-6. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kelebihan? Bentuk tirani mereka dibuat untuk ketanyaannya, bahwa mereka tidak memiliki kendali atas elemen, dan serangan fisik mereka yang kuat akan menyapu semuanya sebelum mereka. Bahkan di antara iblis-iblis lain dari tingkat ke-6, tidak ada yang mau bertarung langsung melawan orang gila seperti Demon Pengamuk yang haus darah. Setelah iblis itu mulai menyerang, Demon Pengamuk yang haus darah tidak akan berhenti sampai dia mati, dan dia akan melakukannya terhadap manusia ataupun iblis. Bagi seorang penyihir manusia yang diserang oleh iblis berserk haus darah, melihat wajah jahatnya yang semakin dekat, dan kedua lengannya yang berduri menunjuk lehernya dengan raungan yang kejam. Tidak ngompol ataupun buang air besar tanpa sadar, itu sudah termasuk hal yang luar biasa. Penyihir unsur air itu sangat ketakutan, lalu ia jatuh di tanah dengan tatapan yang benar-benar kosong. Chen Ying Er melengkungkan bibirnya dari jauh. Sayang sekali, jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan menggunakan kristal ajaib dari tingkat ke-6. Sungguh sayang sekali, gumam si Loli. Tapi, sebelum kata-katanya diucapkan, suaranya langsung menjadi tergesa-gesa dan tajam. "Eh, wasit, jangan menyerangnya, itu bukan iblis!" teriak si Loli. Iblis berserk haus darah muncul di markas kuil Pries, situasi macam apa itu? Munculnya Demon Berserk haus darah itu terlalu tiba-tiba, sehingga wasit yang berada di tingkat ke-8 tidak berpikir sebelum tiba di depan Demon Berserk haus darah dalam sekejap, dan kemudian meninju padanya. Reaksi Demon Berserk haus darah juga tidak lambat, dia menginjak tanah dan segera menurunkan dirinya. Dan pada saat yang sama, jari kaki kesatria bersentuhan dengan tanah, tubuh besarnya ini langsung dikirim terbang. Tetapi dalam proses terbangnya ini, para pemburu iblis yang mengamati pertempuran, semuanya melihat dengan jelas kalau tubuhnya menyusut tiba-tiba. Dan pada saat itu jatuh ke tanah, ia sudah kembali ke bentuk sebelumnya dari seekor babi kecil, di mana Chen Ying Er bergegas keluar dengan sangat waspada. Itu adalah kekuatan besar dari tingkat ke-8. Terhadap hal itu, bahkan dalam kondisi transformasi dari iblis berserk yang haus darah, Megdul yang gemuk pun tidak ada tandingannya. Awalnya, dia tidak puas dengan hari-hari yang sulit dari pelatihan di Tower of Eternity, yang digunakan setiap harinya dengan sangat menyakitkan. Tetapi sekarang, dia hanya merasakan rasa terima kasih yang mendalam atas peningkatan keterampilan pertempurannya, karena telah dipukuli begitu banyak secara kejam oleh kerangka merah. Tentu saja, hanya setelah benar-benar terluka setiap hari, babi ini belajar melalui pengalaman dan bahaya. Wasit pada saat itu sangat terkejut. Bahkan dengan kultivasinya pada tingkat ke-8, itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Dengan tergesa-gesa, dia berjalan menuju Chen Ying Er, dan berencana untuk bertanya tentang itu. Tidak membiarkan wasit untuk membuka mulutnya, Chen Ying Er sudah langsung ngomel-ngomel. "Apa yang baru saja kamu lakukan? Tanpa pengamatan terlebih dahulu, kamu bisa-bisanya melakukan hal seperti itu. Bagaimana kamu akan mengkompensasinya, jika kamu telah melukai Megdulku? Apakah kamu tidak tahu, betapa pentingnya dia bagi aku? Dia adalah makhluk panggilanku yang melalui kontrak. Jika kamu tidak memiliki pengetahuan, aku akan memberi tahumu. Belum pernahkah kamu melihat binatang ajaib yang bisa berubah wujud seperti sebelumnya? Mungkinkah kamu ini seorang yang idiot?" "Huh," ucap si Loli yang ngomel-ngomel. "Tersesat," gumam si Loli. Chen Ying Er dengan marah melemparkan kembali Twin Tail-nya, dan langsung menuju kembali ke Longe.
Suaranya begitu keras, setiap pemburu iblis di ruang tunggu mendengarkannya dengan jelas. Teriakan tawa langsung meledak. Gadis ini benar-benar sesuatu banget. Karena baginya, bahkan berani memarahi Saint Knight dari tingkat ke-8, dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Wasit dengan muram mengeluarkan pikirannya, dan memintanya untuk berubah menjadi iblis. Dan aku benar-benar belum pernah melihat binatang ajaib apapun yang bisa berubah wujud. Pikir wasit. Han Qian berteriak ketika dia menutupi wajahnya, dan berusaha menahan keinginan untuk tertawa dengan susah payah. Oke, biarkan turnamen berlanjut. Pemenang pertempuran ini adalah kontestan ke-36. Ucap Han Qian. Siapa Chen Ying Er itu? Dia adalah cucu dari nenek San Sui. Dan temperamen San Sui ini, bahkan mampu menakutkan Ying Sui Feng dan dirinya sendiri. Menjadi cucu yang diajarinya secara pribadi, akan aneh jika dia memiliki temperamen yang baik. Setelah duduk kembali, Han Qian melirik ke arah Long Hao Shen tanpa mengedipkan matanya, lalu berpikir pada dirinya sendiri. Sepertinya, para sahabat di sisi anak ini, Hao Shen, juga telah menjadi lebih kuat. Pikir Han Qian. Mulut Yang Wenzhao ternganga lebar, dan benar-benar kosong. Bagaimana mungkin Ying bisa menjadi begitu kuat? Dan apakah itu binatang yang dikontraknya? Jadi sekarang, dia bukan pemanggil yang tidak bisa diandalkan lagi seperti di masa lalu. Pikir Yang Wenzhao. Untuk sesaat, pikirannya benar-benar kacau. Kompetisi berlanjut, dan meskipun pertempuran sebelumnya benar-benar menakjubkan, kompetisi ini membuat semua orang memprioritaskan keuntungan pribadi mereka, dan bertarung dengan kekuatan penuh mereka dengan pikiran masing-masing. Karena itu, setiap orang mengabdikan diri pada tujuannya sendiri, dan tidak terlalu memperhatikan orang lain. Lebih jauh lagi, meskipun kemampuan babi kecil Megdul untuk berubah menjadi iblis berserk haus darah yang hebat itu cukup luar biasa, cacat dari iblis pengamuk yang haus darah sangatlah jelas. Iblis jenis ini yang juga tidak dilengkapi pertahanan, cukup mudah untuk ditangani dengan persiapan yang cukup. Anggota kedua dari kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21 yang muncul di panggung, adalah Lin Xin. Entah bagaimana ceritanya, ternyata kedua-duanya ini, mereka di tim yang memiliki kekuatan pertempuran terlemah, adalah yang pertama naik ke atas panggung. Mengangkat tongkat Cloudfire-nya, Lin Xin melambaikan rambutnya sendiri dengan elegan, lalu menunjukkan senyum ke Li Xin di dekatnya, sebelum menuju ke lapangan dalam langkah-langkah besar. Li Xin secara alami datang ke kompetisi yang begitu penting ini, tapi tentu saja, dia tidak memberi banyak tekanan pada dirinya. Lagi pula, dia baru saja menembus tingkat ke-5, dan meskipun dia berhasil meningkatkan energi spiritualnya di atas 3.000 unit dengan mengandalkan pil roh suci, itu jelas-jelas tidak realistis baginya, yang berharap dirinya menang dalam kompetisi seperti itu. Melihat Lin Xin naik ke panggung melawan semua harapannya, Li Xin tidak bisa menahan perasaan kaget, dan ekspresi kecemasan muncul di wajahnya yang menawan. Dengan cepat datang ke sisi kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad, dan dia duduk di dekat Long Hao Shen. Adik kecil, bagaimana mungkin dia bisa ikut serta dalam kompetisi ini juga? Bukankah dia bahkan tidak mampu menyerang? Li Xin bertanya diam-diam. Long Hao Shen terkekeh padanya, sebelum menjawab. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kak. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia juga tidak akan kalah. Lihat saja dia, kemajuan terbaru Lin Xin tidaklah kecil. Dia berkata, bahwa dia harus berkultivasi lebih keras jika dia ingin bersamamu. Jawab Long Hao Shen. Aih, jadi kamu juga mulai mengolok-olok kakak perempuanmu ini. Bagaimana itu mungkin dengan layak atau tidaknya? Balas Lin Xin yang wajahnya memerah, tetapi masih tidak bisa menahan untuk melihat Lin Xin di atas panggung. Lin Xin memiliki potensi yang sangat bagus sebagai karakter yang menghasilkan. Di depan Li Xin, dia tampak jujur dan penuh kasih sayang, dan bahkan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Sering menawarkan hadiah kecil kepada Li Xin, dia membuatnya mengendurkan hatinya dengan kegigihannya, dan secara bertahap mendapatkan tempat tertentu di hatinya. Pada awalnya, Li Xin terutama bersimpati karena masa lalu Lin Xin yang menyedihkan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia telah menemukan bahwa Lin Xin sebenarnya cukup baik. Meskipun orang ini agak narsis, namun penampilannya masih cukup bagus. Dan lebih jauh lagi, bakatnya di bidang alkimia memang cukup baginya untuk disebut jenius.
Tetapi yang lebih penting lagi, pria ini mudah digertak. Pada saat ini, Lin Xin sudah berada di tengah lapangan, dan lawannya adalah seorang pejuang, tapi orang itu terlihat agak kurus. Berbalut baju besi kulit yang sederhana, ia memiliki kapak perang kecil di masing-masing tangannya. Itu jelas, prajurit ini berspesialisasi dalam kecepatan. Mage melawan prajurit akan dimulai dengan jarak 30 meter yang memisahkan kedua belah pihak. Dengan panggilan dari wasit, pertandingan dimulai, dan langsung melesat dengan cepat, prajurit itu melancarkan serangan ke arah Lin Xin. Keberuntungan Lin Xin jelas tidak sebagus Chen Ying Er, lawannya menjadi orang kuat secara otentik dari tingkat ke-6. Sepasang sayap spiritual hijau berukuran sedang, telah dilepaskan di punggungnya. Mereka tidak digunakan untuk penerbangan, tetapi digunakan untuk mendorongnya ke depan seperti sinar hijau yang bergegas ke Lin Xin. Ush! Bang! Cahaya merah lebat langsung keluar dari tubuh Lin Xin, dan tanpa mantra darinya, tongkat Fire Cloud Crystal-nya langsung ditancapkan ke tanah, dan cahaya merah dilepaskan dari tongkat dan dirinya sendiri. Dari situ, fluktuasi energi spiritual yang kuat dan kaya langsung keluar, dan memunculkan perasaan yang menindas. Tapi tidak ada yang bisa memprediksinya, mantra macam apa yang akan digunakan orang ini. Prajurit berspesialisasi dalam elemen angin, dan mendapat dorongan dari sepasang sayap elemen angin. Sehingga orang bisa membayangkan, tingkat kecepatan yang dicapainya. Mengandalkan kultivasinya pada tingkat ke-6, dia bahkan tidak terlihat oleh mata Lin Xin, dan dengan kecepatan yang ekstrim ini, dia hanya bergegas dengan penuh semangat ke arah Lin Xin. Ush! Kecepatan dan kekuatannya berhubungan secara langsung, sehingga prajurit itu sudah siap untuk menghadapi mantra Lin Xin. Kapaknya itu memiliki efek ajaib, dan juga dipenuhi dengan energi spiritual yang cukup banyak. Pada saat itu, kapak ganda sudah menjadi berwarna hijau karena terkonsentrasi energi spiritual di dalamnya, dan pemikirannya saat ini adalah, di tempat manakah dia harus menyerang Lin Xin. Setelah semuanya, ini bukan pertarungan sampai mati, dan dia tidak bisa untuk melumpuhkan lawan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, bahwa Lin Xin tidak melakukan apa-apa karena lawannya yang menyerangnya, dan dua hanya menatap tanpa daya ke pihak lain. Tentu saja, kecepatan prajurit elemen angin itu sangat cepat, dan hanya perlu beberapa kedipan mata baginya untuk tiba di depan Lin Xin, dan kemudian melambaikan sepasang kapak perangnya. Senyum kemenangan sudah tergambar di wajah prajurit elemen angin itu. Bagi seorang penyihir yang berhadapan dengan seorang prajurit, ketika lawan berada dalam jarak dekat, pertandingan itu ditakdirkan untuk menjadi kekalahan bagi seorang penyihir. Namun, lawannya tidak ceroboh, Dai masih menyimpan energi spiritual untuk persiapan serangan balik Lin Xin. Ketika kedua pihak hanya berjarak 2 meter dari satu sama lain, Lin Xin akhirnya menunjukkan beberapa reaksi, dan mengeluarkan cahaya merah tua yang menyebar di sekelilingnya. Itu adalah Resisting Ring of Fire, teknik level rendah tanpa kekuatan ofensif. Efek utamanya adalah mendorong kembali lawannya, dan bertujuan untuk menghindari serangan lawan. Ini juga salah satu teknik pertahanan diri yang digunakan oleh penyihir api. Melihat lawan akhirnya meluncurkan cincin api yang menahan pergeraknya setelah sekian lama, prajurit angin akhirnya tidak bisa menahan senyum jahat. Mencoba menghentikanku dengan mengandalkan pelindung cincin api yang ya, ucap si prajurit angin. Dengan berani menggerakkan kapak perang di tangan kirinya ke depan, ia berencana menggunakan efek pemecah sihir kapak perangnya, untuk menerobos pelindung cincin api yang terbuka ini akan sangat-sangat mudah. Tapi, apakah ini akan berakhir seperti ini, dan tiba-tiba saja bersambung? Sekian dan terima kasih banyak.